Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya udah sampai lokasi ya. Lihat lokasinya bus mantapnya. Saya bareng Ipan Hunter. Mantap. Prepare turun ke lokasi. Gimana keseruannya nanti coba kita lihat aja ya. Seperti apa di sini buruannya banyak atau enggak? Tuh lihat, mantap. Ipan Hunter udah mulai nih, udah mulai dia. Ya. Ngamuk. Lihat penembakan dari Bang Kira. Kita lihat seperti apa. Lihat guys, dapat 1 poin. Buh, mantap. Baru 1 poin guys. Ikutin terus perjalanannya ya. Kita ngebolang. Halo guys, sekarang kita ngebolang versi yang episode keberapa lah. Saya udah sampai lokasi juga nih. Dari tadi nyusurin sungai ini. Dan 1 poin garangan merah udah gue simpen tadi di sana di tempat parkiran motor. Dan sekarang kita mau nyari biawak. Biawak yang babon di sini memang masih ada beberapa, 2 atau 3 lah. Belum dapat. Dulu pernah dapat sama John Hunter di sini. John Hunter sama Bang Jo. Ya itu, saya bareng Bang Jo sama John Hunter dulu di sini. Ini lumayan babon-babon juga nih. Baru saya kesini lagi, sekarang bareng Kang Ipan Hunter. Bagaimana keseruannya nanti? Coba crash check dulu, lapak-lapak kita lokasi. Halo guys, buruan kita yang kedua tuh biawak udah ada nongkrong ya. Saya ngumpet ini di semak-semak. Oh. Ada Kang Ipan juga, saya bareng Kang Ipan tuh. Dia yang nantinya masih stay, dia masih nongkrong. Oke. Sip. Bareng. Halo guys, selamat siang. Gue ketemu si A ini yang mau mancing ya. Dan memang lokasi kita ada di bawah. Si A ini sering mancing di bawah joran tuh. Ya, paling jauh di mana dia? Ya, di situ. Di sekitaran, di sini di balik bambu ini dia kayaknya. Ini super banget, katanya super big. Emang barusan udah ada penampakan satu. Di bawah kita lari-lari ke atas karena ngumpet dulu. Si A ini sering banget dia ngeliat di sini ya kan. Ayah segede orok aja. Ayah segede orokan lah. Segede bayi men. Segede jok motor mah kalah kayaknya. Ya ini sering mancing di sini dia. Dua gedeannya di didinya. Kata si A ini. Ada 2 ekor kata di sini.
Oke guys, gimana keseruannya nanti kita tungguin lagi ya. Bareng 10 menit atau 20 menit lah. Atur nuhun, Ak. Monggo silahkan. Mohon. Lihat Kang Ipan mau nembak nih. Karena biawaknya ada di pohon dia. Mudah-mudahan enggak blur ya. Tuh, Pak. Mantap. Mantap, Kang. Once again, satu lagi. Ya, once again. Kita lihat dia jatuhnya nanti ya. Tuh. Karena tangan gua gemeteran ini. Dingin. Oh, lihat. Ayo, Kang, sip. Next, Kang. Sekali lagi. Dia udah mulai pusing. Ah. Tuh ekornya tuh. Ah, dia gerak. Dia jatuh, Kang. Jatuh dia. Oh. Oh. Ya kan? Guys, satu poin tadi garangan merah, yang kedua biawak sedang lah, enggak gede-gede banget. Yang gua senang mah di kalinya ini. Kapan lagi mau di kali kalau bukan ngambil biawak dari dalam, guys. Ikutin terus perjalanan nanti saya hari ini bareng Naik Panhunter. Jangan lupa subrek. Halo brother, selamat sore. Dan sekarang udah menjelang sore. Kayaknya sekarang nih kita waktunya balik kanan dan memang cuaca sudah hujan, sudah mulai gelap ya. Saya bareng Kang Ipan tuh, Kang Irfan Hunter. Jangan lupa ya nanti like, subscribe, komen, share di channelnya beliau, di channel gue juga, di channel Tira Hunting. Dan sekarang ada live penembakan langsung dari dia ya. Dan gue sih pribadi nih sekarang tim evakuasi. Masalahnya buruan gue ada, tapi jauh banget di pohon adanya dia. Biar endah jatuhnya endah. Ya, jangan lupa like, subscribe, komen, share di channel gua, channel Tira Hunting dan brother saya tuh, Kang Ipan. Gimana keseruannya nanti coming soon di channel kita masing-masing. Salam satu laras.